Abis ini siap-siap cuci muka. Apa? Siap-siap cuci muka. Nanti. Selamat datang Josia Lesti Kejora. Terus nanti kamu bisa duet bikin lagu sama aku ya. Hey. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate, dan juga berita artis terheboh hari ini. Semakin memanas, King Nasar bela Lesti Kejora ribut dengan Dewi Persik. King Nasar permalukan Dewi Persik usai sebut single Lesti Kejora biasa saja. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Dan diharapkan, sebelum Anda memberikan komentar, tontonlah video ini hingga selesai terlebih dahulu agar Anda tak gagal paham. Selamat menonton. Check it out. Cek fakta kali ini akan melihat kabar yang mencatut nama Lesti Kejora, Dewi Persik, dan King Nasar. Dalam kabar tersebut, dituliskan jika King Nasar mempermalukan Dewi Persik usai sebut lagu Lesti Kejora biasa saja. Kabar tersebut berasal dari video yang diunggah dari YouTube Lesva Channel baru-baru ini. Jadi beginilah penjelasannya. Unggahan merupakan kompilasi dari video yang diambil dari peristiwa yang tidak berkaitan. Kemudian narator membahas jika Nasar menyebut Lesti Kejora penyanyi dangdut masa depan, sementara satunya lagi calon ratu kowar-kowar masa depan. Sehingga menurutnya, banyak warganet menduga bahwa hal itu ditujukan untuk Dewi Persik. Narator menyebut Nasar, mengatakan Lesti Kejora merupakan sosok yang harus dicontoh penyanyi muda, sementara satunya lagi sibuk ngurus hidup orang. Kemudian, narator menceritakan soal lagu terbaru dari Lesti Kejora yang dibuat oleh Rizky Billar berisi doanya. Lagu tersebut banyak diapresiasi oleh aktris besar seperti Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, dan juga Happy Asmara. Dari keseluruhan video, tidak ditemukan bukti kuat jika King Nasar mempermalukan Dewi Persik di depan umum. Dan juga tidak ditemukan bukti atau cuplikan jika Dewi Persik sebut lagu Lesti Kejora lagu biasa saja. Sehingga bisa disimpulkan bahwa video tersebut mengandung konten berita bohong atau hoaks. King Nasar permalukan Dewi Persik di depan umum setelah katakan single terbaru Lesti Kejora lagu biasa saja. Begitulah narasi dalam judul video unggahan tersebut. Thumbnail video memperlihatkan tangkapan layar Lesti Kejora di video klip single terbarunya, serta memperlihatkan foto King Nasar dan Dewi Persik dengan narasi sebagai berikut. Sebut single di arsimu lagu biasa saja. King Nasar bungkam mulut Dewi Persik. Lantas, benarkah klaim video tersebut? Beginilah fakta dan penjelasannya. Setelah menonton video hingga akhir, tidak ada bukti atau penjelasan jika King Nasar mempermalukan mantan istri Saipul Jamil itu usai menyebut single Lesti terbaru biasa saja. Narator mengunggah sebuah cuplikan video King Nasar di depan publik, namun unggahan tersebut tidak berkaitan dengan klaim di atas. Narator mengatakan jika King Nasar, Inul Daratista, dan Iis Dahlia memuji single terbaru Lesti Kejora dan menyindir Dewi Persik yang hanya bisa berkoar-koar membuat kegaduhan. Kemudian, narator menyampaikan informasi jika lagu Di Arsimu, single terbaru Lesti Kejora,
merupakan ciptaan suaminya, yaitu Rizky Billar. Baru-baru ini, Dewi Persik mengamuk karena disebut lebih miskin dari Lesti Kejora. Rian Ibram beri tanggapan menohok, "Kamu gak usah." Dewi Persik tak menyembunyikan kemarahannya terhadap para penggemar Lesti Kejora yang kerap menyerangnya dengan komentar-komentar negatif. Dewi Persik meluapkan kekesalannya kepada para penggemar Lesti Kejora di acara Pagi-Pagi Ambiar beberapa bulan yang lalu. Di sampingnya ada sesama rekan host, yakni King Nasar dan juga Rian Ibram. Awalnya, Dewi Persik menyinggung netizen yang menyebutnya iri kepada Lesti Kejora karena lebih miskin dan memiliki budget lebih rendah dibandingkan juniornya tersebut. "Ada yang bilang aku iri sama Lesti lah, karena lo tuh lebih miskin dari Lesti. Budgetnya lo tuh di bawah Lesti," katanya, yang sebagaimana yang dikutip dari hops.id dari kanal YouTube Heruplan86 pada Kamis kemarin. "Gue mau tanya, lo ngomongin masalah budget, memang bisa lihat di situ kontrak-kontraknya artis. Laler-laler, gue tanya," sambung Dewi Persik. Dewi Persik menyindir penggemar Lesti Kejora yang menyinggung masalah budget. Dengan nada tinggi, ia bertanya apakah para penggemar ini mengetahui kontrak para artis. "Gak usah ngomongin masalah budget, kita tuh juga tidak kepengen dibilang kita tuh nomor satu. Gak ada kayak begitu," kata Dewi Persik lagi. Rian Ibram yang melihat Dewi Persik emosi lantas meminta rekannya itu untuk jangan marah-marah. Namun, emosi Dewi Persik tak menurun. Abis ini siap-siap karena cuci muka. Apa? Siap-siap cuci muka. Selamat datang Rangga Lesti Kejora. Terus nanti kamu bisa duet bikin lagu sama aku ya. Hey.